lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi berada di sebuah pulau ya, di mana pulau ini tuh diperuntukkan untuk membangun markas kejahatan. Di sini saya ingin membangun markas kejahatan yang paling besar dan paling overpower ya, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas senjata-senjata buat para villain begitu ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Angkat tangan, jangan bergerak. Oi, siapa kalian main angkat tangan Hah? Datang ke pulau saya. Seharusnya kami yang bertanya siapa kamu. Apa kamu berpihak pada kebaikan atau kamu berpihak kepada kejahatan? Aduh, kalau itu sudah tidak usah diragukan lagi. Saya datang ke sini tuh untuk membangun markas kejahatan paling besar, hah? Alah, tipu-tipu. Woi, tembak jadi kelingking dia. Woi. Aduh, sakit banget. Kenapa ditembak? Ya ampun, beneran saya pengen bangun markas kejahatan di sini. Ya udah, kalau gitu, kalau kamu emang mau jadi penjahat, bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami dan menjadi anak buah kami? Bergabung dengan kalian jadi anak buah kalian? Ah, enggak ah. Saya pengen bangun markas sendiri. Saya ingin menjadi bos di sini dan menguasai semua pulau yang ada di sini. Oh, enggak mau. Ya udah, bunuh dia. Aduh, kenapa mereka jahat sekali? Bunuh-bunuh saya, ya ampun. Kan saya pengen bangun markas sendiri. Siapa kamu? Saya nih pendatang baru di sini, ingin membangun markas kejahatan. Hah? Wah. Ini pulau saya. Woi, ngaku-ngaku, saya beli sendiri pulau ini. Saya ingin bangun markas yang paling besar. Jangan ngaku-ngaku kamu. Waduh, kamu gak kenal sama saya. Saya ini penjahat paling profesional di daerah ini. Alah, tipu-tipu kamu. Pasti kamu kayak dua orang tadi, pengen rekrut-rekrut saya kan? Ah, saya gak peduli dan gak percaya sama siapapun di sini. Pergi kamu. Oh, gak peduli? Saya barusan ditembak sama dua orang tadi. Aduh. Wah, kamu harus ikut saya. Iya, nanti saya pikirin deh. Saya bangun markas dulu ya. Ya, nanti saya pikirin, saya kasih jawabannya. Oke, saya tunggu ya. Awas kalau enggak saya hancurkan markas kamu ini. Orang di sini bahaya, coy. Wah, sepertinya kita harus cepat bangun markas dulu. Oke. Nah, langsung saja kita beli apa nih? Wow, pondasinya. Dan di sebelah sini apalagi nih? Beli kolektor. Oke, langsung saja kita injak sebelah sini. Nice sekali. Oh, pencetak uang. Nice sekali. Kita bangun ini sepertinya dropper-dropper begitu ya. Nah, 4.000, 6.000 tuh. Weh, ini apa nih 15-15 nih? Oh, jangan bilang pakai Robux. Oh, pakai Robux, coy. Nanti kita beli semua ya supaya keuangan kita cepat. Kita bangun apa dulu nih? Jetpack dan SMG pemula sama pistol pemula. Hah, saatnya kita balas mereka ya. Woi, apain kamu itu? Lempar-lempar apaan, hah? Itu namanya bom. Saya tembak kamu. Aduh, woi. Lempar-lempar bom. Woi, jangan serang saya, woi. Saya kan mau bangun markas. Ya ampun, jahat banget kalian. Kami gak akan berhenti serang kamu sebelum kamu bergabung dengan kami. Aduh, gak mau. Tembak. Pergi kalian, pergi. Macem-macem sama saya. Aduh, saya ditembakin. Rasakan itu, pergi kalian. Aduh, sepertinya kita harus ngumpulin uang dulu. Kita bangun markas besar-besar supaya kita bisa berlindung. Yuk, kita bangun apa lagi nih? Oke, nice, kita bangun taman. Aduh, harusnya bangun tembok dulu. Kenapa taman dulu yang dibangun? Nah, ini apa lagi nih? Wow. Oke, terus kita beli apa lagi? Dekorasi railing. Wih, markasnya cocok banget sama seragam saya ya. Ada tema-tema hijaunya begitu, cuy. Oke, kita beli foundation. Wow, sepertinya uang kita berjalan dengan lancar ya. Nice sekali. Wuhui. Ya sudah guys, kalau begitu kita kumpulkan uangnya dulu sebelum kita lanjut bangun ya. Let's go. A few moments later. Oke, BTW kita sudah mengumpulkan uang sebanyak 70.000 lagi ya. Saatnya kita bangun atasnya lagi nih. Nah, ini kenapa banyak sekali yang harus dibangun nih railing-railingnya ya. Saya tuh pengen senjata-senjata yang kuat untuk melawan para musuh-musuh tadi, cuy. Wah, nggak bisa nih. Sebentar lagi sepertinya markas kita akan diserang. Hah, beli kolam? Buat apa, cuy? Ya ampun.
Oke, sepertinya memang penjahat ini butuh bersantai dulu kan, gitu kan. Nah, kita membeli kolam berenang begitu ya. Tapi kita nggak bisa berenang di dalamnya. Yaelah, hiasan doang ternyata. Oke, nice sekali, kita beli kursi. Wah, sepertinya bentar lagi malam. Wah, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita ya. Nggak bisa nih guys, semua penjahat di sini pada bersaing dan saling sikut-menyikut. Ya sudah, kalau begitu kita beli apa lagi? Railing. Kenapa banyak sekali railing harus dibangun di sini? Oke. Taman. No, saya butuh senjata. Wow, ada serangan dadakan. Bisa ditembak. Aduh, kita harus berlindung nih. Bangun tembok. Mana tembok saya? No. Ini enggak ada ini cuy, tembok masalahnya nih. Aduh. Dibilangin bergabung enggak mau. Ya nggak mau kan, ya kalau boleh bergabung tapi saya jadi bosnya gimana? Enak aja aku bosnya. Kan? Udah pergi atau saya tembak nih? Tembak, aduh. Pergi sana. Wah, nggak bisa nih. Sebentar lagi serangan yang lainnya bakal menyusul nih. Yakin saya nih. Oke, kalau begitu kita beli-beli dulu nih. Ini apa cuy? Malah dekorasi-dekorasi kayak rumah tangga begitu ya. Padahal kita nih penjahat loh. Aduh. Ya, sudah nggak apa-apa. Pasti ada ruangan tersembunyi yang untuk kita ini ya. Kita kembangkan begitu. Ini kita buka pintunya dulu. Ini gak ada pintu laser gitu. Ini rumah saya dimasukin sama orang nih masalahnya nih. A few moments later. Aduh, ternyata kita disuruh bangun rumah dulu ya. Kirain langsung markas senjatanya cuy. Tapi tenang saja, di rumah ini ternyata terdapat banyak senjata tuh ya. Yes! Wah, sepertinya kita sudah bisa melawan para penjahat-penjahat yang di luar sana. Nih kita pakai pistol aja dulu nih. Tuh, pistol ini nih, pistol mengerikan nih. Wah, kita ambil juga yang shotgun ini ya. Nah, senapan tembak apa shotgun tuh, gak tau lah cuy. Kalau begitu kita bakalan coba, sepertinya rumahnya sudah beres. Kita langsung saja pergi ke tempat selanjutnya ya. Nah, itu siapa suara tembak-tembak? Woi, kamu nyerang dari... Nah, siapa lagi nih? Hei, anak muda. Kenapa? Kamu kan sudah janji sama saya, katanya mau jadi pengikut saya. Ah, siapa bilang janji saya nggak mau? Pergi sana. Pergi sana, pergi. Wah, ini pergi kamu. Gak bisa dibiarkan, pergi. Hah, mati semuanya. Oke, wih, siapa yang lempar bom tuh? Mana orangnya, woi? Woi. Kamu ya. Kamu mau ngikut saya atau mati di sini? Kamu yang ikut saya, join cepetan. Gak mau, pergi sana. Rasakan itu. Oke, kita di sini ada helikopter. Wow, helikopter berbentuk kapsul begitu ya. Nice sekali. Ini apa nih? Beli helikopter. Oh, ini pakai robux cuy. Jangan dulu lah. Kita yang biasa-biasa saja. Nah, kita disuruh bangun yang di atas ini lagi ya. Oke, kita bangun apa lagi nih? Beli jalur. Oke, jalur lagi. Wow, seperti, jalur kereta. Apa tuh cuy? Sepertinya di rumah kita ini, apa di markas kita ini akan ada kereta listrik begitu ya. Wow, semakin keren markas kita nih. Wah. Oke. Ternyata di sini ada ATM. ATM-nya dipindahin di sini cuy. Nice. Apa nih? Sepertinya ini markas senjata juga. Oke. Namanya lab. Oh, lab. Wah, ya. Tempat meneliti pembuatan senjata baru sepertinya nih. Oke, beli meja. Oke, terus beli pameran. Kenapa ada pameran, cuy? Siapa yang mau lihat sini? Ini kan markas. Aduh, gimana sih? Oke, terus apa lagi nih? Beli dinding, beli patung. Ternyata di sini banyak sekali dekorasi ya. Padahal saya nggak butuh ini, cuy.
Saya butuh perlengkapan, perlengkapan yang lebih mantap gitu kan. Oke, next sekali. 2 hours later. Oke guys, BTW kita sudah selesai membangun lab ini yang ternyata isinya adalah para hacker yang sedang mengerjakan proses pencarian uang secara ilegal ya tuh. Bisa kalian lihat sendiri cuy, anak buah saya. Di sini banyak koleksi-koleksi barang-barang antik terlarang begitu ya. Dan juga saya punya senjata baru nih, sinar pembeku cuy. Wow, kita pengen cobain ke siapa nih? Woi, ya ampun saya. Eh, kamu yang benar. Mama. Ini apa nih? Satu lagi. No. Ah, bahaya. Kabur. Aduh. Woi, sabar dulu nih, lihat nih. Saya senjata baru nih. Nih. Coba lihat nih. Tuh. Wow. Jadi besar. Udah woi, orang mau bangun nih, ya ampun. Siapa nih? Oke. Wow! Lihat bunganya tuh. Bunga pemakan ini cuy, bunga zombie ya. Iya, oh iya. Wah, ini kayak di Plant versus Zombie nih. Iya. Oke. Mantap sekali. Woi, kamu jangan ini. Woi, ini nih. Kita kasih tahu dia. Turun kamu sini yang kupluk putih. Wah, terbang-terbang mulu nih. Ada saya ada senjata baru nih, tuh. Oke guys, yang sepertinya yang di laboratori sudah selesai ya. Tidak ada lagi, kita sudah disuruh keluar nih. Saya pencet tanda tanyanya tuh, kita disuruh ke bawah sana coy. Aduh, saya lupa ambil jetpack lagi. Aduh, susah banget. Nggak usah mondar mandir, nanti saya besarin kepala kamu, ha? Wah, jangan. Kabur sana, kabur. Ya elah, dibekuin saya coy. Ketarik rambut saya tuh. Nah, kalau gitu kita coba bangun lagi yang di bawah ya. Let's go. Kita ambil uangnya, kita kumpulin lagi ya. Let's go. Oke guys, BTW ternyata di sini harus ada yang dibangun lagi ya, yaitu pelabuhan dan penghasil games atau berlian begitu ya. Nah, di sini kita sudah selesai, langsung saja kita bakalan coba ke sebelah sana coy. Sepertinya bangunan akhir yang bakalan kita bangun ya, yaitu tower coy. Nah, itu BTW saya sudah bangun kereta juga nih. Hihi. Woi, bayar nih kereta saya sembarangan. Pelit-pelit tembak nih. Ya elah, main tembak-tembak aja. Kamu mau di snap. Ya, tidak. Kabur. Nanti kita perang. Kita bangun towernya dulu nih sebelah sini cuy. Nah, di sebelah lab ya. Langsung saja kita bikin menara. Woi, tinggi banget cuy. Nyangkut. Mamam, gimana? Bisa naik gak? Gak bisa kan? Makanya jangan sana. Oke, kita beli dulu guys. Sepertinya ini bakalan banyak membutuhkan biaya kayaknya nih. Oke, kalau begitu kita coba bangun lagi sebelah sini. Oh, ada ruangan bawahnya ternyata ya. Oke, bangun lift. Apa nih cuy? Apakah ini tempat senjata lagi gitu? Nah, woi, sepertinya ini tempat bos tuh. Ada kursi bos di sana tuh. Oke. Mahal-mahal tuh. Mahal-mahal ya. Ya, nggak terlalu lah. Uang kita kan sudah 2M, udah lumayan ya. Oke, kita bangun lagi sebelah sini apa nih? Woi, sepertinya ini brankas nih. Brankas menyimpan harta kekayaan kita ya tuh kan. Wow, ini dia super mewah ya dengan full jebakan. Oke, tutup. Nice. Hihi. Oke, tuh lihat saya punya brankas tuh. Bisa nggak bukanya? Nggak bisa kan? Bisa. Mana? Tipu-tipu. Ya, bisa dibuka. Maling kamu ya, saya tembakin nih. Oke, kita coba lihat nih, sini apa nih? Sini ada emerald. Wow, berlian-berlian coy. Beli tanda jahat. Mana tanda jahat coy? Tanda jahat? Apa tuh, nggak tahu bahasa Indonesia, pusing coy ya.
Oke, ini apa lagi nih? Beli meja konferensi. Wah, ini buat ini cuy, rapat para penjahat ya. Hihi. Oke, terus di bawah sini sepertinya ada ruang ini cuy. Apalagi nih? Tempat penampungan senjata begitu? Eh, butuh senjata baru nih. Masa gitu-gitu doang senjatanya gitu kan? Tuh, pembangkit listrik ya. Wow, di sini sumber tenaganya cuy. Mantap sekali, bahan peledak. Wow. Ini dia bomnya ya. Tuh, wow, ada roket launcher. Tuh. Wah, mantap nih, kita cobain ya. Tuh. Duar. Kan kamu kan uji coba di sini mah. Oke, ini apa nih? Oh, ini peledak-peledak juga, cuy. Tuh ya. Duar. Mantap sekali. Duar. Mantap nih senjatanya. Ya sudah, sepertinya tidak ada lagi yang dibangun sebelah sini, sudah habis ya. Kita lihat lagi di selanjutnya tanda tanya. Disuruh di atas. Ke atas. Oh, kita naik lift dulu cuy. Let's go. Nah, ini kita percepat saja ya. Let's go. Oke guys, sepertinya sudah tidak ada lagi tuh panah terakhir yang menunjukkan ke sini, tapi nggak ada yang harus diinjak ya. Sepertinya kita sudah menyelesaikan markas kejahatan kita ya. Ya sudah, kalau begitu kita tunjukkan kekuatan kita siapa yang berhak jadi bos ya. Hah? Gimana? Oke. Ya udah, kumpul di markas saya tunggu. Oke, ini kita sudah mengumpulkan semua penjahat yang ada di sini ya. Kita buktikan siapa yang layak jadi bos. Gimana? Udah siap semua? Ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tiga. Tembak. Wah, mati duluan tuh. Wah, tembak. Mati ya, sebentar lagi. Yes, mati dia. Tinggal kamu sendirian. Ya. Dengan begini kita resmi menjadi bos penjahat. Gimana, sudah diakuin? Ya udah, saya tunggu lagi kalian para anak buah saya kesini. BTW semuanya sudah berkumpul ya, dan saya resmi menjadi bos besar mereka. Jadi kayak gitu aja guys untuk video kali ini ya. Yang penting kita sudah membangun markas yang sebesar ini dan mengumpulkan semua senjata-senjata yang kuat ya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.